Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat semua. Selamat berjumpa di channel YouTube Toha BTT. Sebelum kita masuk ke individunya, alangkah baiknya jika kawan-kawan semua untuk like, komen, share, subscribe, serta jangan sampai lupa untuk tekan tombol loncengnya. Baiklah kawan-kawan semua, pada kesempatan siang yang berbahagia ini saya akan membuat sebuah video, kemudian akan kita bagikan kepada kawan-kawan semua. Video pada kesempatan siang yang berbahagia ini adalah tentang pekerjaan pemasangan corner bit. Jadi corner bit itu seperti ini sahabat-sahabat semua. Nah, bentuknya seperti ini. Ini panjangnya 3 meter sahabat-sahabat semua. Jadi ini untuk sudutan atau sekonengan sahabat-sahabat semua. Jadi pada kesempatan siang hari ini kita akan memasang corner bit pada balok atau pada tiang yang sudah kita box dengan menggunakan gipsum. Karena yang kita tahu gipsum ini adalah lunak, jadi sudutan-sudutannya harus kita pasang corner bit sahabat-sahabat semua supaya kuat. Jadi jika kesenggol barang, benda dan yang lainnya akan tetap kuat, tidak gumpel. Baik kawan-kawan semua, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita akan mempraktekannya. Jadi langkah yang pertama, kita tempelkan corner bit ke sudutan yang akan kita pasang, yaitu tiangnya sahabat-sahabat semua. Nah, kemudian kita akan memasangnya dengan menggunakan skrup atau baut gipsum sahabat-sahabat. Mungkin ada yang lain dengan teknik yang lain juga, yaitu dengan mengompon terlebih dahulu di sudutan, kemudian corner bit akan dipasangkan kemudian ditekan. Namun memerlukan waktu yang agak lumayan lama sahabat-sahabat semua. Karena apa? Karena menunggu supaya kering terlebih dahulu baru proses pengomponan dikerjakan. Kalau kita menggunakan baut gipsum terlebih dahulu seperti ini, kita baut terlebih dahulu, posisinya sudah kenceng sahabat-sahabat semua, kita langsung mengompon. Adapun yang nanti nongol nanti akan kita jabut kembali sahabat-sahabat semua. Di samping dipasang di tiang sudutan gipsum sahabat-sahabat semua, corner bit ini juga biasa dipasang di sudutan-sudutan dinding dengan pemasangan menggunakan semen aci sahabat-sahabat semua. Supaya apa? Supaya tampak cantik, tampak lurus sahabat-sahabat semua. Nah, sisi kiri sudah, kita sisi kanannya. Nah, ini sisi kanan juga akan kita pasang, kita baut dengan menggunakan skrup gipsum. Dan ini sahabat-sahabat semua, sudutan yang sudah kita pasang corner bit. Nah sahabat-sahabat semua, setelah corner bitnya sudah terpasang dengan menggunakan skrup atau baut gipsum, nah saat ini kita akan mendasarinya dengan menggunakan kompon sahabat-sahabat semua. Kita dasari untuk dasar yang pertama ini menggunakan kompon sahabat-sahabat semua untuk merekatkan ke gipsum.
Jadi sekali lagi, fungsi daripada skrup ini adalah untuk mengikat corner bit, sahabat-sahabat semua, supaya tidak lepas, supaya kenceng. Nah, setelah nanti sudah kita dasari, sudah kita kompon selapis atau dua lapis dan sudah mengikat, maka baut akan kita copot, sahabat-sahabat semua. Nah, setelah sudah kita dasari, sudah kita lapisi dengan sekali atau dua lapis, sahabat-sahabat semua, untuk baut-bautnya kita cabut. Nah, setelah kita cabut baut-bautnya, nah, kemudian akan kita bersihkan sudutannya, sahabat-sahabat semua, dengan menggunakan kapek. Nah, kemudian kita finishing dengan finish yang ketiga supaya hasilnya mulus, sahabat-sahabat semua. Sahabat-sahabat semua, dan ini adalah hasil setelah kita pasang corner bitnya, sahabat-sahabat semua. Jadi prosesnya, untuk yang pertama kita pasang corner bitnya dengan menggunakan skrup gipsum untuk mengikat di sudutan supaya kencang, supaya kuat. Kemudian kita dasari dengan kompon selapis atau boleh juga dua lapis. Setelah itu, setelah dirasa yakin, kuat, sudah kering, kemudian bautnya kita lepas. Setelah kita baut lepas, kita finishing untuk yang ketiga lapisnya atau secukupnya sampai dengan rata, baik sudutan ataupun untuk boxnya ataupun untuk tiangnya yang kita pasang corner bitnya, sahabat-sahabat semua. Setelah itu kemudian kita amplas, kemudian kita dasari dengan sealer. Nah, setelah kita dasari dengan sealer atau cat dasar, barulah kita finish, barulah kita cat dengan cat tembok sesuai yang kita kehendaki. Baiklah kawan-kawan semua, mungkin hanya ini video yang pada kesempatan siang hari ini dapat kita bagikan kepada kawan-kawan semua. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Anda sehat, saya sehat, kita sehat selalu. Semoga kita semua selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.